Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah hilir mengaji wabil khusus jamaah musalla syautawiyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini, bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berkumpul kembali di majlis yang kita berharap semoga majlis ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita ini pernah ngaji, pernah belajar agama, pernah mencari tahu ajaran dan risalahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yang hadir di majlis ini dan istiqamah, insyaallah kita sama-sama dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup abadi menikmati surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian daripada risalah Al-Mu'awanah, sebuah kitab yang bisa menjadi buku panduan untuk kita yang berjalan sama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi jalan-jalan ke Mesir, ke luar negeri, atau ke tempat-tempat wisata, itu biasanya ada buku panduan. Oh, ke kanan, ke hotel ini, ke kiri, ke pantai ini. Ada buku panduannya agar rekreasi kita tidak sia-sia, agar perjalanan kita menjadi terarah. Sama. Apalagi perjalanan menuju ridha Allah itu perjalanan yang panjang. Kalau kita salah jalur, salah rute, khawatirnya setan yang bimbing kita bukannya ke Allah, justru ke neraka. Nah, buku ini bisa menjadi salah satu ya, buku panduan. Perhatikan kalau dia resapi ya, Ustaz mencoba merasakan apa yang saat itu hadir di benaknya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai pengarang kitab. Beliau merenung, beliau mengamati wong yang mau memulai perjalanan itu harus diawali dengan keyakinan dulu. Yakin nian Islam ini agama yang paling benar. Yakin nian apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti ada maslahat untuk kita, dan apa yang dilarang pasti ada madarat, kebahayaan, keburukan yang harus kita tinggalkan. Itu harus tertanam dulu di hati. Kalau sudah mulai yakin, mulai kita nak mulai bergerak, beramal, diawali dengan al-ikhlas, memperhatikan. Jangan sampai nanti perjalanan sudah 20 tahun, sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, rupanya salahnya bukan di jumlah zakatnya, salahnya bukan di jumlah rokaatnya, salahnya bukan di waktunya, salahnya bukan di tajwid Qurannya, rupanya salahnya di niat.
baca Qurannya bagus, tajwidnya bagus, wakaf ibtidaknya benar, suaranya bagus, tapi niatnya yang salah. 20 tahun dia lakukan itu, apa enggak sia-sia? Sholatnya enggak salah, rukunnya benar, syaratnya benar, wudhunya benar, baca Fatihahnya benar, galau-galaunya benar. Bukan salahnya bukan di situ, rupanya salahnya di niatnya. Dia sholat bukan karena Allah, dia sedekah bukan salah di zakatnya, benar galau. Halal rizki yang disedekahkan, tapi rupanya salahnya bukan di situ. Salahnya di mana? Di niat. Maka kata beliau, hal-hal pertama yang harus diperhatikan bagi kita yang mau mulai meniti jalan menuju Allah, hati-hati niatnya. Ya, terus diperbaharui, diperbaiki. Kadang-kadang bagus di awal niatnya. Niatnya bagus, belajar Quran itu biar bisa baca Quran dengan baik dan benar. Tapi di tengah jalan, begitu sudah mulai bagus bacaannya, setiap kali nak baca Quran, niatnya lain. Nak dipuji wong, nak dianggap orang ahli Quran. Diperbaharui lagi, diperiksa lagi, diluruskan kembali. Sudah niat bagus, mulai merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas kemarin di Masjid At-Tahiri, adanya muraqabah. Ya. Karena kalau beribadah mengandalkan pengawasan ustadznya yang bimbing dia misalnya, namanya ustadz terbatas. Kelihatan di mata ustadz saja mungkin kita bisa sopan, santun, baik. Di luar sana enggak tahu. Di kamar sendirian enggak tahu. Yang bisa mengawasi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka menanamkan ya muraqabah dalam diri kita, merasakan selalu diawasi Allah, itu menjadi modal penting saat kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita akan kembali mendapatkan nasihat yang juga sangat-sangat penting. Perhatikan, biasanya kan kalau orang hijrah, taubat, bahasa orang kita hari ini hijrah, dia akan fokus kepada amalan-amalan yang bersifat zahir. Yang tadinya pakai jeans, mendadak pakai jubah. Yang tadinya tidak berjenggot, mendadak berjenggot. Yang tadinya tidak bersiwak, mendadak siwakan. Artinya apa? Amalan yang diperhatikan oleh orang tersebut adalah amalan-amalan yang bersifat tampak zahiriyah. Yang tadinya tidak berpeci, berpeci. Yang tadinya mungkin minyak wanginya merek yang beralkohol, yang walaupun tidak ada masalah, mulai jadi malaikat subuh. Pokoknya yang berbau-bau agama mulai ditampakkan. Yang tadinya pecinya biasa, sekarang udah pakai imamah. Yang tadinya sholatnya pakai sejadah, sekarang pakai sorban. Pokoknya yang tadinya duduknya di kafe-kafe, sekarang duduknya di banyak di antara kita. Ketika ia memutuskan untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik, dimulainya dari amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang terlihat, memperbaiki penampilan, ya, jubahnya, kokonya yang bagus, macam-macam. Padahal semestinya yang harus menjadi perhatian utama adalah ini. Perbaikan hati dulu. Perbaikan hati. Berapa banyak sekarang, mohon maaf, dia hadir di majelis ilmu tapi merasa paling pintar, padahal baru ngaji 3 bulan lah, belaga ulama besar, sampai ngomong kepada orang yang sudah berilmu mengatakan, oh ustaz ini dalilnya jelas. Nah, kamu baca tahajudnya masih salah-salah lah, ngomong dalilnya jelas padahal baru berkumpul. Sekarang berapa banyak, mohon maaf, orang yang berpenampilan sunnah katanya, ya, berpenampilan seperti layaknya orang beragama, kemudian merasa lebih suci, lebih soleh, lebih
ini casing galau nih. Dia lupa dengan perbaikan, perbaikan hati dan seterusnya. Ini yang ingin beliau perhatikan, sampaikan. Ya. Kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun islahul qalbi, memperbaiki hati. Jadi orang yang mau menuju Allah itu yang pertama kali diperhatikan adalah hatinya. Wa 'alaika ya akhi, hendaknya wahai saudaraku engkau perhatikan, bi islahi sariratik, memperbaiki hatimu, batinmu, hatta tasira khairan min alaniyatika salihah, sehingga menjadi lebih baik, batinnya itu menjadi lebih baik dari tampak zahirnya yang juga baik. Nah, perhatikan, alaniyahnya juga yang salihah. Jangan dengan alasan hatinya bersih, pakaiannya kotor, enggak juga. Dengan alasan menjaga hati, dengan alasan memperbaiki hati, dengan alasan mendahului hati, laju tidak memperbaiki tampak zahir, ini juga salah. Maka bahasa beliau, wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratik, wahai saudaraku, wahai muridku, wahai jamaahku, perhatikan betul hatimu. Sholat makin rajin, tapi hatinya tetap merasa uang biasa. Ilmunya bertambah, ngajinya bertambah. Mungkin sudah mulai dipakai oleh masyarakat, mungkin jadi imam sholat, mulai dipakai jadi pemimpin yasinah, tahlilan. Tetap rendah hati. Ya, jaga hatinya, jangan mulai nambah dikit ilmu, mulai congkak. Mulai rajin sholat, mulai sombong. Mulai bisa sedekah, mulai merasa paling berjasa. Hati-hati, hati. Ya. Terus perbaiki hati tersebut sampai kalau bisa yang tidak tampak tadi, yang sifatnya batin tadi, lebih baik dari yang tampak. Lebih baik dari yang terlihat. Terlihat rendah hati, wong itu kalau jalan nunduk, itu zahirnya. Hatinya kalau bisa lebih rendah lagi daripada badannya yang tadi terlihat merendah, hatinya lebih lagi. Jadi berusaha menjadi seorang muslim yang hatinya bersih, yang hatinya bagus, ya, bahkan lebih bagus daripada apa yang tampak. Wa dzalika li anna as-sarira mawdi'u nadharil haqqi wal 'alaniyata matmahu nadharil khalq. Perhatikan, karena sarirah batin itu yang dilihat Allah, yang dilihat Allah, sedangkan tampak luar itu yang dilihat oleh manusia. Mohon maaf ya, mohon maaf, seperti kita ini, seperti ustaz, mungkin lebih lezat dipuji Allah apa lebih lezat dipuji manusia? Teorinya jelas Allah, tapi praktiknya enak gak Pak kalau dipuji manusia? Bapak lagi baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim, atau jadi imam, bagus suaranya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kan tampak luarnya, bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Selesai dari ngaji atau selesai dari imam sholat tadi, tahu-tahu ada jamaah 2-3 orang datang, ustaz enak nih yang suara itu. Enak gak Pak dipuji kayak gitu? Enak. Lebih lezat. Lebih lezat. Itu yang membuat akhirnya apa? Perhatikan, tadinya saat dia mengawali imam tadi atau jadi khotib Jumat, bagus gitu khutbahnya, didengar orang enak. Datang pengurus, oh, ustaz, cak inilah yang aku ingin dengar sebetulnya. Jarang nih yang khotib cak antum ini. Rasanya kalau enggak ada plafon, enggak tembus terbang.
Padahal si khatib ini tadi pertama kali dia mau tampil niatnya benar-benar karena Allah. Betul-betul karena ngimamnya juga karena Allah. Tapi rupanya karena dipuji itu lezat, besok itu ngimam lagi, niatnya sudah mulai geser. Apa itu niatnya? Ingin mulai ngimam agar mempertahankan pujian orang tadi. Bahkan sebelum ngimam jingok-jingok, wong yang muji aku kemarin mana ya? Wah, ada. Ada, masih ada rupanya. Apalagi sampai minta foto, sampai habis. Besoknya khotib Jumat di tempat yang sama tadi, berharap agar tahun depan diundang lagi. Lah bagus. Iya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Hati-hati. Pandangan Allah terarah ke dalam hati, tidak terarah pada casingnya. Pernah Ustaz sebutkan satu hadis yang cukup panjang, bahwasanya nanti api neraka itu pertama kali dinyalakan itu bukan dengan orang-orang jahat. Yang pertama kali awwalu ma tusa'aru bihin nar, mereka itu orang-orang yang tiga jenis tadi. Siapa saja mereka? Orang yang rajin baca Quran, yang rajin sedekah, yang jihad fisabilillah. Di akhirat dipanggil oleh Allah yang rajin baca Quran di dunia tadi, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Kata dia, ya Allah, ana aqra'ul Quran ana al-laili wa atrafan nahar, saya baca Quran siang malam. Demi apa? Demi engkau ya Allah, demi bisa membaca Quran dengan cara yang baik, macam-macam disebutkan. Apa kata Allah? Kadzabta, ente bohong. Ente baca Quran itu biar dipuji orang kampung. Oh, si fulan bacaannya paling bagus. Oh, si fulan imamnya enak. Oh, si fulan. Itu yang ada di hati kamu tuh itu. Dan kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Kamu sudah dipuji, sudah disanjung, sudah dibangga-banggakan orang. Sudah. Yang kedua, kalau kamu apa yang sudah kamu lakukan di dunia, aku sedekahkan hartaku ya Allah siang dan malam untuk membantu hamba-hambamu. Kadzabta, ente bohong. Kamu kan rajin sedekah itu biar dianggap, Pak Haji itu orang paling dermawan di kampung ini. Pak Haji itu jasanya besar betul di masjid ini. Oh, si fulan, si fulan, si fulan, dan sebagainya. Kadzabta, anda bohong. Dan Allah bohong, kata Allah, Allah dia itu bohong. Dari mana, Pak? Bukan dari sedekahnya, hatinya. Yang ketiga, siapa yang ditanya oleh Allah? Yang meninggal di medan perang. Apa yang sudah kau lakukan di dunia ya Allah? Ujahid fi sabilillah. Aku berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah sampai li'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Kadzabta. Kamu melakukan itu semua agar dianggap pemberani. Jadi itu, Pak, baca Quran, sedekah, jihad fi sabilillah. Itu casing semua. Tampak luarnya berjihad, tampak luarnya bersedekah, tampak luarnya baca Quran, tapi apa yang dilihat oleh Allah? Hatinya. Dia lakukan itu semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulaika thalathah, mereka bertiga, awwalu ma tusa'aru bihimun nar, yang pertama kali nanti neraka itu akan dinyalakan. Jadi hati-hati, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jaga betul hati karena itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan dipertimbangkan dan menentukan baik buruknya amal kita, hati. Bahkan disebutkan wa ma dzakarallahu taala as-sirra wal 'alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirr. Jadi bahkan di Quran setiap kali ada kata sir yang artinya tidak tampak dengan kata alaniyah, Allah selalu mengedepankan sir dulu baru menyebutkan alaniyah yang tampak. Alladzina yunfiquna amwalahum
بالليل والنهار سراً وعلانية. Apa kata Allah? Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, di malam hari dan siang, sirran wa 'alaniyah, sembunyi-sembunyi ya, dan secara terang-terangan. Apakah yang pertama kali disebut oleh Allah? Sir. Artinya menunjukkan apa? Perhatian Allah kepada sir lebih daripada perhatian Allah kepada alaniyah. Awala ya'lamun, awala ya'lamun, awala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Yu'linun. Allah awalkan lagi dengan sir, baru kemudian yang ditampakkan, dan banyak lagi. Ya, di dalam Al-Quran setiap kali ada kata sir dan alaniyah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendahulukan yang sir. Bahkan di doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada doa yang disebutkan ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihan. Ya Allah, jadikan hatiku, batinku lebih baik dari lahiriahku. Jadikan hati ini lebih baik daripada apa yang tampak. Waj'al alaniyati, dan jadikan yang tampak dariku salihah, juga baik. Ini juga ada pesan dari Nabi, jangan pakai nama saya memperhatikan hati, saya menjaga hati, tapi tidak memperhatikan yang lahiriah, juga enggak benar. Ini juga tidak benar. Seperti misalkan yang sering disampaikan di obrolan masyarakat misalnya, lebih baik tidak berjilbab tapi hatinya bersih daripada berjilbab tapi hatinya kotor. Dua-duanya tidak benar. Katanya dengan alasan lebih baik hatinya bersih, kan harus menjaga hati, kata Pak Ustaz. Walaupun saya tidak berjilbab, artinya dia tidak memperhatikan yang bersifat lahir. Ini juga enggak benar. Lihat doanya Nabi. Ya Allah, jadikan hatiku, batinku lebih baik dari yang tampak, dan jadikan yang tampak juga baik. Kira-kira jelas, Pak ya? Iya. Banyak itu, Pak. Lebih baik, yang lebih parah lagi, lebih baik kafir tapi enggak korupsi daripada muslim tapi korupsi. La ilaha illallah. Geblek itu, Pak. Wong geblek itu. Enggak benar juga yang cah itu. Islam itu harus antara zahir dan batin harus sama-sama diperhatikan. Cuma kenapa tadi dikatakan lebih memperhatikan yang batin? Karena yang batin ini yang dilihat Allah Subhanahu. Sedangkan yang zahir yang dilihat oleh manusia. Kemudian wa mata salahatis sarira salahatil alaniyatu la mahala. Kapan ada orang hatinya bagus, batinnya bagus, pasti zahirnya juga bagus. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Fa inna zahir abadan yakunu taba'an lil batini salahan wa fasadan. Karena sesungguhnya yang zahir ini, Pak, yang terlihat ini, casing saya ini, casing Bapak ini, pecian, jenggotan, Masya Allah, wangi, macam-macam. Ini semua terjemah dari apa yang ada di hati kita. Ini semua ya manifestasi, bahasa wong kampusnya, ya, dari apa yang ada di dalam hati kita.
Kalau hati kita suka kebersihan, maka dia akan terlihat dari tubuhnya akan mulai bersih. Kalau hatinya misalnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dicontohkan Nabi dia akan tiru semampunya. Akan terlihat itu dari tampak zahirnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha biha saqirul jasad. Jika bagus yang segumpal daging itu, maka baguslah sisa seluruh jasadnya. Wa idza fasadat. Tapi jika buruk, rusak yang segumpal daging itu, fasada biha saqirul jasad. Maka rusak juga. Hatinya pendendam, maka mulutnya bakal pedes. Hatinya pendendam, maka ketika melihat orang dia akan buang muka. Mohon maaf, ada manusia dia sama tetangganya benci, dendam. Dendam benci itu tempatnya di mana? Di hati. Ketemu di jalan, apa yang akan terjadi? Buang muka. Nah, buang muka itu kan zahir. Nah, ini sebetulnya adalah terjemahan dari hati. Bahkan diucapkan salam sama tetangganya, "Assalamualaikum, Mbak Ajak." Kesel dia tadi. Hatinya kesel. Dan itu akan tertampakkan dari sikapnya, ucapannya, perbuatan. Ada orang misalnya lagi ngomongin aib saudaranya. Enak nih yang ngobrolnya itu. Memang paling enak itu ngobrolin aib orang. Lezat. Tahu-tahu kita dengar. Begitu dengar, nimbrung pula. Begitu hatinya memang kotor, hatinya memang suka membicarakan aib orang, maka dia akan ikut nimbrung. Tapi begitu hatinya bersih, "Woy, aku juga punya aib. Kalau aku ikut nimbrung, membicarakan aib orang, mungkin di tempat lain orang akan membicarakan." Akhirnya dia tidak jadi. Nah, dia tidak jadi, pergi, berpaling. Itu perbuatan lahiriah yang merupakan cerminan, terjemah dari apa yang ada di hatinya. Kalau hatinya bersih, tidak galak dia. Kumpul-kumpul di majelis bangkai tadi, itu namanya majelis bangkai. Nah, apa itu yang segumpal daging yang kata Nabi, kalau bagus-bagus galau sisa badannya, sisa jasadnya, kalau buruk-buruk galau? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, itu adalah hati. Itu adalah hati. Tapi Ustaz, saya pernah Ustaz lihat ada orang enggak jilbaban, tapi wanginya bagus nih. Itu kan berarti apa? Berarti lahiriahnya belum apa, hatinya bagus meski tampak luarnya tidak bagus. Ada juga Ustaz, apa namanya, wong itu tidak sholat tapi masya Allah wongnya santun, wongnya baik, macam-macam. Berarti kan hatinya bagus, tidak sombong, tidak angkuh, gitu ya? Berarti enggak juga Ustaz, bisa jadi hatinya bagus, luarnya enggak bagus. Padahal tadi kata Habib, kalau hatinya bagus pasti luarnya. Kata Nabi Muhammad, kalau hatinya bagus pasti luarnya. Tapi buktinya enggak juga Ustaz, ada orang yang hatinya bagus, luarnya belum bagus. Kita buktikan. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, anna man idda'a, bahwasanya orang yang mengaku anna lahu sariratan amiratan, bahwasanya dia punya hati yang makmur, yang baik, yang bersih, wa kana qad kharraba ala niyyatah, walaupun dia tidak memperhatikan tampak zahirnya, yakni merusak bahkan, bitarkit ta'at, dengan meninggalkan ketaatan al-zahirah yang tampak di luar, fahuwa mudda'in kadzdzab, dia hanya ngaku-ngaku dan dia adalah pendusta, bohong. Maksud beliau, kalau ada orang enggak berjilbab
kemudian dikomentari, atau bahkan dia sendiri yang ngomong, yang penting hati aku bagus walaupun aku belum bisa berjilbab. Atau orang yang mengomentari dia, oh dia itu walaupun tidak berjilbab tapi hatinya baik. Itu semua bohong. Kalau memang baik, taat dong dengan Allah. Kalau memang hatinya baik, kenapa dia tidak menaati Allah Subhanahu wa taala? Hati yang paling baik itu yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh nutup aurat. Berarti anggaplah dia baik dengan manusia tanpa zahirnya, dan itu diartikan sebagai hati yang baik, tapi sebetulnya hati dia rusak. Karena di saat dia memperbaiki perbuatannya di depan manusia, tapi sejatinya dia sudah berkhianat dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu enggak benar. Itu hanya ngaku-ngaku. Nanti Allah yang nampakkan itu, Pak. Ibu kalau melihat ada orang ya misalnya enggak berjilbab tapi terjenguknya baik, enggak sombong, kaki Allah yang akan. Justru dia tidak berjilbab itu adalah kesombongan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak nurut. Kata Allah suruh nutup aurat, dia enggak nurut. Kenapa? Kalau ditanya lebih detail, lalu kamu kenapa tidak berjilbab? Mau tidak mau dia akan, ya aku belum siap. Aku berarti hati kamu belum siap. Berarti hati kamu belum bagus. Dan ini mempertegas ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tampak yang hatinya bagus pasti luarnya juga bagus. Kemudian beliau menjelaskan lagi, wa man ijtahada fi islahi 'alaniyatihi bi tahsini zayyihi wa hay'atihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashyihi. Barang siapa yang berusaha memperbaiki tampak lahiriahnya dengan pakaiannya, masya Allah bagus, pakai koko terus kemana-mana, pakai jubah terus kemana-mana, pakai sarung terus kemana-mana, lisannya bagus, ucapannya masya Allah, subhanallah, dikit-dikit masya Allah, ya ajib, subhanallah, antum, masya Allah, antum. Pokoknya dia semaksimal mungkin terlihat agamis, berusaha untuk terlihat agamis, sampai gerak-geriknya, cara minumnya, duduknya dia usahakan. Tetapi dia lupa dan meninggalkan batinnya. Dia berjenggot tapi dia merasa paling soleh, ahli surga. Yang tidak berjenggot dianggapnya ahli neraka. Ya, dia mungkin isbal, tidak isbal, yakni diangkat kakinya, apa namanya, pakaiannya di atas mata kaki dengan alasan ini sunnah Nabi. Oke, sunnah Nabi silahkan diamalkan. Tapi jika kamu melihat orang yang di bawah mata kaki sebagai ahli neraka, apalagi kamu menuduh dialah orang-orang sombong, orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki adalah sombong misalnya, justru dia yang sombong dengan menganggap dirinya yang paling bersih dan lain sebagainya. Orang yang semacam ini sudah menampakkan lahiriahnya bagus, semuanya bagus, ya. Wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaq wa radha'il ittiba'. Tetapi dia abaikan batinnya. Batinnya sombong. Ngaji sih ngaji, tidak salah-salah. Paling depan pula. Paling depan. Tetapi hatinya, wah, saya ini sudah alim, sudah paling hebat, dan lain sebagainya. Penuh batinnya dengan akhlak-akhlak buruk, sifat tabiat-tabiat yang hina. Apa kata beliau? Fahuwa min ahli tasannu'. Sungguh dia adalah aktor yang pandai bersandiwara. Orang yang pandai bersandi acting, Pak, bahasa kita itu. Pandai beracting. Tampilannya masya Allah, tidak salah-salah. Kelibetnya sini sampai 30. Misalnya tasbihnya besar-besar, subhan. Tapi rupanya hatinya merendahkan Allah. Hatinya merasa paling dekat dengan Allah. Hatinya dendam sama Allah.
Ya, ini kata beliau, fahuwa min ahli tasannu, dia adalah aktor yang pandai bersandiwara. Warriya, dia adalah ahli riya, al-mu'ridina 'anil maula, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Qur'annya dibagus-bagusin, masya Allah, sampai rintik-rintiknya dibuat-buat. Oh, jika niat hatinya agar menyentuh hati seseorang tanpa mengorbankan hukum tajwid, maka huwa min ahli al-Qur'an. Tetapi jika tujuannya hanya biar Allah, masya Allah, tapi yang tahu itu hanya Allah ya, ini saya hanya menyampaikan, kita juga gak boleh nuduh uang ini buat-buat, ini tidak boleh. Saat itu kita rusak juga hati. Tetapi ini secara teori, kalau kita di posisi yang baca Quran mencoba untuk membuat-buat agar terlihat bagus dan sebagainya, perhatikan dan ketahuilah, Allah tahu isi hati kita. Kita sedang berpura-pura, bersandiwara, atau sesungguhnya sedang berusaha untuk membuat orang itu tersentuh sehingga mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Wallahu bihi alim. Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu ma tasna. Kemudian beliau nasihati lagi, fa iyyaka ya akhi, ya, atau sebelum Ustaz masuk ke yang baru. Jadi karena yang di sini yang hadir mungkin ada yang baru hijrah, ya, baru hijrah, antum sudah mulai ikut pengajian, mulai mungkin memperbaiki tajwid Qur'annya, mulai dapat ilmu, tetap jadi sosok yang rendah hati. Betul-betul rendah hati, bukan dibuat-buat, memang hati kita rendah, ya, rendah hati, tetap merasa bodoh. Makanya Ustaz pernah sampaikan di banyak kesempatan, ya, belajarlah untuk menghilangkan kebodohan. Belajar salah satu niatnya untuk menghilangkan kebodohan, tapi bukan menghilangkan rasa bodoh. Beribadahlah kepada Allah untuk menjadi orang mulia, bukan merasa mulia. Perhatikan ini. Belajarlah li'izalatil jahl, untuk menghilangkan kebodohan, tapi bukan rasa bodoh. Kalau rasa bodohnya harus selalu ada, merasa bodoh itu selalu harus ada. Bahkan disebutkan oleh para salafus salih, al-ilmu thalathatu ashbar, ilmu itu tiga jengkal. Kata para ulama, ilmu itu berapa pak? Tiga jengkal. Yang pertama sombong. Orang kalau baru belajar itu pak, itu masih jengkal yang pertama. Jadi kalau ada orang kelihatannya berilmu tapi dia sombong, itu sebetulnya masih jengkal yang pertama. Bapak, ibu, teman-teman, sahabat sekalian, pernah perhatikan orang yang latihan karate? Ada sabuk-sabuknya lah itu. Sabuk pertama apa namanya? Warnanya putih. Yang terakhir? Hitam. Sabuk putih itu pak, yang masih pertama, itu baru latihan kidang barai namanya. Nah itu namanya kidang barai. Itu kalau sudah pulang dari latihan pak, rasanya pengen nempelin orang semua, pengen ngajak semua orang berantem. Biasa, masih jengkal yang pertama. Artinya kalau orang belajar agama, dikit-dikit ngedebat, dikit-dikit nyalakan uang, dikit-dikit bid'ah, haram, halal, padahal baru ngaji 2 minggu. Ketahuilah, dia baru sabuk putih. Tapi kalau orang sudah di shibr yang kedua, ya, dia akan tawadhu, akan rendah hati. Kalau dia sudah di shibr yang ketiga, di jengkal yang ketiga, dia akan sadar yang dia ketahui, yang dia tidak ketahui lebih banyak dari yang dia ketahui. Rupanya dia enggak tahu apa-apa. Rupanya dia tidak tahu apa. Iya, makin kalau bahasa kita padi ya, dah, makin berisi makin menon. Senpai itu pelatihnya karate yang sabuk hitam, ditempelin orang di jalan saja dia enggak ngelawan. Karena kalau saya lawan masuk rumah sakit minimal orang itu.
Kalau sudah masuk rumah sakit siapa yang bayar, coba? Iya. Menang rugi, kalah malu. Artinya apa? Orang kalau sudah sabuk hitam itu berpikir 1000 kali mau nanggepin wong-wong bodoh itu. Gitu Pak ya. Orang-orang bodoh orang-orang. Tapi kalau dikit-dikit ditanggepin dikit-dikit itu nih sabuk putih. Makanya Ustaz pernah nulis dalam satu hal, sabuk putih dalam beragama. Itu biasanya syibrul awal, masih di jengkalan yang tapi laganya udah kayak sempai, Pak. Dibentak dikit aja, apa kamu nantang aku, Pak? Oi, bisa. Kalau sempai itu enggak, dia enggak mau bertarung kalau enggak di forum-forum resmi. Ada maslahatnya. Mungkin, Pak ya, mungkin. Soal nasab yang sedang panas ini. Kenapa Robito Alawi yang enggak banyak menanggapi orang itu? Eh, biarkan saja, Pak. Masih sabuk putih. Puber baru belajar nasab, ilmu nasab, biarkan saja. Tapi mungkin diperhatikan lama-lama, kasihan wong juga yang enggak tahu menahu jadi terpengaruh, barulah dihadap ditanggapi. Dipersiap. Jadi kalau orang berilmu itu kalau ada orang macam-macam enggak langsung direspon. Diresapi, diteliti dulu. Wong ini siapa? Apa tujuannya? Siapa di balik dia? Sampai diungkap baru. Bayangkan 2 tahun Robito Alawi ya para habab itu menahan diri untuk tidak merespon. Baru bulan-bulan inilah beliau merespon. Setelah 2 tahun itu merilis, ya apa itu Alawi dalam operasi hitam. Itu kan artinya dalam kesenyapan mereka mengamati, meneliti betul sampai berdata semua. Sehingga begitu merilis video-videonya berkualitas, berdasar, bereferensi. Tidak kowar-kowar 3 hari 3 malam siap berdebat, ya aja debat datang. Syibrul awal, ada ashab syibril awal. Mereka adalah orang-orang yang berada di jengkal yang pertama. Maka dari itu sekali lagi, ya Ustaz berharap kepada Ustaz pribadi, kepada kita semua, kita tambah ibadah kita, sholat kita bertambah, bacaan kita tambah bagus, semuanya tambah, sedekahnya tambah, berbakti sama wong tuanya tambah, akhlak kita sama tetangga, sahabat bertambah, secara lahiriah, tetapi hati kita juga semakin merendah, makin berilmu, makin rendah hati, makin berilmu, makin rendah, makin bagus bacaan Qurannya, makin rendah hati, makin menyadari banyak yang belum dia tahu, terus. Ya, jadi belajarlah untuk menghilangkan kebodohan, bukan menghilangkan rasa atau merasa bodoh. Beribadahlah kepada Allah untuk menjadi orang mulia, bukan menjadi orang yang merasa mulia. Kemudian fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhahara lin-nasi kunta tastahyi min dhuhurihi haya'an yansha'u min khaufil istiqbah. Hati-hati wahai muridku, jangan sekali-kali kamu menyembunyikan sesuatu tidak kamu tampakkan, padahal kalau itu tampak kamu malu. Artinya berpura-pura, Pak. Berpura-pura. Jadi janganlah menjadi murid, menjadi seorang muslim yang pandai menyembunyikan sesuatu, padahal yang disembunyikan ini kalau ditampakkan dia enggak galak. Enggak galak namanya rusak, enggak galak ya. Dicaci orang khaufan au min khaufil istiqbah, takut dianggap buruk, takut dianggap wong buruk. Bahkan disebutkan qala ba'dul 'arifin, orang-orang yang ahli ma'rifah, la yakunu sufi yusufiyan, tidaklah seorang sufi menjadi seorang sufi yang sesungguhnya, hatta yakuna bihaitsu lautifa bi jami'i ma fi batinihi 'ala tabaqin fi as-suq mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Ya salam. Tidaklah seseorang sufi yang mengaku ahli tasawuf, orang yang ahli ibadah lahir batin, itu menjadi sufi yang sesungguhnya sampai kalau dia seluruh isi batinnya itu diletakkan di nampan. Isi batinnya itu, Pak, ditampakkan galau, isi hatinya ditampakkan galau, ditaruh di pasar, dia enggak malu. Artinya dia siap
dibongkar semua isi hatinya, diletakkan di nampan, dihidangkan di depan orang, di masyarakat, dia enggak ada yang malu. Kenapa? Karena dia enggak pernah menyimpan yang buruk dan berpura-pura terlihat bagus. Memang hatinya bagus. Andaikan ditampakkan oleh Allah pun dia tidak akan malu. Itu baru namanya seorang sufi yang sesungguhnya. Lah ya. La yakunu sufiyyu sufiyan hatta yakuna bihaitsu lautifa. Ini akan dikelilingkan ya. Ma fi batinihi ala tabaqin, apa yang ada di batinnya di atas nampan, fisuk di pasar, mastahya, dia sama sekali tidak malu, min zuhuri syai'in minhu, dari tampaknya sesuatu dari hatinya tadi. Kemudian di ujung nasihat beliau mengatakan, fa illam taqdir an taj'ala sarirataka khairan min alaniyatik, jika kamu tidak sanggup memiliki, menjadikan hati ini lebih baik dari apa yang tampak di luar, fala aqalla min an tusawwiya bainahuma, minimal sama batin sama lahir, batin sama lahiriahnya sama. Fayakunu imtithaluka li amrillah wajtinabuka li nahyihi wa ta'dhimuhu li hurumatihi wa musara'atuka fi mardatihi fil khala' wal mala' ala haddin sawa. Semangatmu untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan memuliakan segala ya hal-hal yang dimuliakan Allah, dan semangatmu dalam menggapai ridha Allah, baik dalam kesendirian ataupun di tampak luar, itu sama. Itu sama. Wa hadhihi awwalu qadamin yada'uha al-'abdu fi tariqil ma'rifatil khassah, fa'lam dzalika wa billahi at-tawfiq. Inilah langkah pertama untuk bisa menggapai ya kemakrifatan Allah Subhanahu wa taala yang spesial, yang khusus. Apa itu? Menyamakan antara zahir dengan batin. Jadi antum enggak salah setelah hijrah berpakaian, misalnya salatnya lebih rapi, pakai sarungnya yang bagus, bajunya yang bagus, enggak salah. Justru itu anjuran syariat. Anjuran syariat. Tetapi seiring dengan memperbaiki tadi, kita juga mulai memiliki hati yang bagus. Enggak merasa hebat, enggak merasa biasa baik. Bukan gara-gara pecinya lah berubah jadi putih lah, berimamah lah, macam-macam. Laju merasa, enggak, sama baik. Itu minimal begitu. Supaya sembari proses untuk memiliki hati yang lebih bagus dari apa yang tampak di luar. Artinya ia ingin lebih terlihat baik di sisi Allah dari apa yang dilihat di sisi manusia. Ah, ini luar biasa sekali Pak. Ya, nasihat malam hari ini kita diminta oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, hati-hati selain kamu, engkau menambah jumlah sholatnya, mungkin menambah qobliyah, ba'diyah, nambah tahajud, zikirnya nambah, masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menambah hal-hal yang terlihat zahir tadi, jangan lupa ini. Bahkan ini harus menjadi perhatian yang lebih penting, lebih urgen. Minimal sama, minimal sama hatinya yang bersih, yang tidak merasa songkang, sombong, congkak, ya lebih daripada yang lain. Maka insya Allah dengan itu kita memiliki qalbun yang baik, qalbun yang salim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai tambahan penegasan saja, salah dalam Islam orang yang mengatasnamakan memperhatikan hati tapi enggak sholat, mengatasnamakan menjaga hati tapi enggak berjilbab, dengan memperhatikan hati dengan alasan mengatasnamakan, oh yang penting hatinya, yang penting hatinya, yang penting hatinya, tapi enggak sholat, tapi tidak mau belajar Quran, tapi tidak mau berjilbab, tetapi ya ini juga salah. Sama halnya orang yang memperhatikan lahiriahnya, masya Allah berjenggot, berjubah, ngomongnya udah ana wa anta wa antum,
bahkan bukan ana lagi, aina wa antum. Masya Allah, islami banget deh ente gitu ya, tetapi hatinya merasa lebih mulia. Ada juga, ah ini jenis baru juga, menyindir orang yang mengatakan ana ente. Lihat itu orang yang pakai ana ente, sok islami bener, udah kayak sama ente juga yang enggak pakai, yang merasa tidak mau pakai ana, tidak mau pakai ente, tetapi memilih pakai kata saya, pakai kata kamu, dan dengan itu dia merasa lebih baik juga daripada yang menggunakan ana, anta dan antum, sama saja. Karena hatinya tetap merasa lebih baik. Enggak, hati kita Allah yang tahu, dijaga, tetap merasa rendah, tetap merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, iyyaka 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 wal qalba. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.